Selamat bertemu kembali, Nur. Hari ini kita mau masak tempe tumis dengan lombok itu. Ini kita potong tempenya sesuai selera ya, deh. Ini kita potong terbagi-bagi untuk memudahkan waktu dimakan. Kita siapkan panci dengan ditambah minyak kelapa. Kita tunggu minyaknya panas. Tunggu kita masukkan. Kita goncol pelan-pelan atau jenis lah pelan-pelan sampai kita karena menjadi golden atau panas. Ya, pertama kita sampai seperti ini, kita siap, kita simpan dulu tempenya.